Ya, seiring waktu Mas, nggak bisa memastikan, tapi dari hari ke hari alhamdulillah penjualan makin meningkat. Ya alhamdulillah sekarang kalau mulai produksi itu sehari habis 250 kilo. Nama saya Bapak Sunarno dari Dukuh Kali Tengah, Kelurahan Kali Tengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Untuk saat ini usaha yang saya geluti di bidang olahan makanan yaitu khas keripik belut atau yang dikenal belut goreng. Pertama kali sebelum saya usaha yang sampai sekarang ini, sebelum itu loh Mas, sebelum krisis moneter tahun 98 itu saya ya istilahnya berdagang mie ayam, bakso, itu keliling. Dulu Mas, zaman 90-an awal sampai saya jualan bakso sekitar 10 tahunan. Dari tahun 90 sampai 98 itu. Ya per 100. Oh, saya kelilingan, jadi enggak paten per mangkok sekian gitu. Tapi rata-rata 100 rupiah tuh. Sampai akhirnya ada krisis moneter 98 yang memaksa saya untuk berpindah haluan, soalnya saat moneter itu harga gandum itu naik 3 kali lipat, jadi otomatis kan harga mie ayam itu lipat, otomatis penjualan sepi. Akhirnya saya menemukan ide ini untuk menekuni usaha di olahan makanan belut goreng. Berawal dari nol, dari kecil Mas. Paling sekali goreng itu 10 kilo, 15 kilo. Itu ditangani sendiri dari proses produksi sampai pemasaran. Itu ditangani sendiri kan prosesnya. Belut itu mulai di apa, belut segar dikasih garam mati kan, terus kita betet istilahnya bahasa Jawanya, lalu digoreng pakai tepung. Ini karena ditangani sendiri kan cuma 2 orang Mas, jadi ya kadang sampai jam 12 malam baru selesai. Kadang timbul apa ya, mau putus asa lah, soalnya kadang sampai jam dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam baru istirahat. Tapi ya itu tadi tekad yang kenceng. Alhamdulillah penjualan mulai agak lancar. Kalau yang saya rasakan itu Mas, apa ya, pengaruh tempat. Saya dulu di Tengah itu omsetnya belum begitu dikenal, tapi setelah di pinggir jalan itu para pedagang banyak yang datang, terus alhamdulillah cocok, terus lanjut jadi langganan. Ya dari situ awalnya omset kita meningkat. Ya seiring waktu Mas, nggak bisa memastikan, tapi dari hari ke hari alhamdulillah penjualan makin meningkat. Ya alhamdulillah sekarang kalau mulai produksi itu sehari habis 250 kilo.
dari tekad kita, dari niat kita untuk lebih memakmurkan keluarga. Itu yang membuat kita lebih kuat, Mas. Ya prosesnya itu lama, Mas, itu. Sekitar berapa ya? Stabil sampai 250 kilo itu 10-an tahun. Ya 2010 ke atas, Mas. Ya untuk kebutuhan keluarga istilahnya. Dominan untuk makan, kebutuhan sekolah anak. Kalau dulu memang sudah saya perkirakan kalau begini terus nggak maju-maju, mungkin anak saya nggak sampai ada yang kuliah. Soalnya nggak bisa membiayai. Terus saya lari ke usaha ini kan tujuannya itu untuk kesejahteraan keluarga, menyekolahkan anak. Ya alhamdulillah ada anak saya yang satu, yang kecil tuh dulu sampai UGM di Teknik Geodesi, yang sekarang sudah PNS di Bogor. Terus yang anak saya dua, yang besar meneruskan usaha. Ada tanah, sawah, terus mobil untuk angkut, mobil keluarga ada. Ya alhamdulillah disyukuri, Mas. Ya untuk motivasi adik-adik sekalian aja ya, Mas. Saya nggak bermaksud apa ya, nggak bermaksud sombong istilahnya. Ya ada untuk transportasi usaha, untuk ngirim barang satu, untuk keluarga ada dua, yang satu pakai anak yang di Bogor itu, yang satu di rumah. Kalau pas pertama ya nggak punya aset apa-apa, untuk makan aja susah. Ya alhamdulillah, Mas, ada rezeki dari Allah. Ya, saya syukuri. Produk belut goreng itu kan dominan orang mudik, Mas. Jadi begitu orang nggak mudik, orang nggak keluar, itu ya otomatis pemasaran turun drastis. Belum lama setelah COVID hilang nih, Mas. Tahun berapa ya? Belum lama kok, baru berapa bulan, 3 bulanan paling. Lebaran kemarin tuh mulai rame. Ya menurut pengalaman saya, alhamdulillah omsetnya itu nggak pernah turun, Mas. Ya paling stuck sebentar, naik lagi. Generasi muda saya sarankan untuk UKM ini memang prospeknya bagus. Ya enggak di belut saja, semua bidang, ada cakar, ada paru, ada usus, macam-macam lah. Yang paling bagus itu niat kita harus betul-betul apa ya, betul-betul kuat istilahnya untuk mandiri di daerah kita, di desa kita, dengan melihat peluang yang ada. Kita bisa melihat peluang itu dari tayangan-tayangan YouTube atau dari angan-angan yang apa ya, jangan angan-angan tok, maksudnya berusaha itu enggak di angan-angan, tapi harus melangkah langsung. Jadi memang ya itu tadi, hambatannya besar, tapi dengan tekad yang kuat, insya Allah Tuhan memberikan jalan. Alhamdulillah sudah PIRT sudah, terus ketetapan halal juga sudah. Proses halal itu, nah saya sendiri udah nggak mampu, Mas, anak. Soalnya ada itu pas pandemi itu, prosesnya online, jadi nggak mudeng orang tua.
Kemarin pas pertama itu alhamdulillah gratis dari Jawa Tengah. Kalau khusus untuk anu keripik belut ya Mas, itu masalahnya memang anu jauh. Jogja, Solo, Wonogiri, terus Magelang, jauh-jauh Mas. Jauh-jauh. Ngawi dari Madiun. Ya namanya usaha pasti banyak rintangan Mas. Banyak hambatan. Ya tekad itu tadi, tekad yang kuat. Istilahnya anak sekarang lost doll. Lost doll. Macam-macam, kadang udah ada yang masuk. Terus mungkin cara pembayarannya enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Belut itu penjualan fluktuasi Mas, tergantung musim. Ya paling seminggu berapa ya? Sekitar 4 kentalan paling. Ya gimana ya Mas? Yang penting ya kita pelayanannya yang enggak mengecewakan pelanggan. Pelayanan itu meliputi berbagai aspek-aspek ketepatan waktu pengiriman, terus harga, terus kualitas, ya begitulah. Jadi omset juga mulai bertambah, terus bisa merekrut tenaga kerja, ya membantu tetangga yang mau anu 1, 2, 3 gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang tenaga kerja sudah sekitar 17 orang.